kerjasama pertahanan antara dua negara terus berkembang dalam beberapa tahun ini. Menteri Pertahanan Indonesia beberapa kali telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki. Saat ini, kedua negara sedang dalam proses finalisasi perjanjian kerjasama pertahanan untuk kemudian dapat ditandatangani. Salah satu kerjasama yang sangat potensial dan terus didorong adalah pengembangan bersama industri pertahanan, termasuk pengembangan bersama pesawat terbang dan produk tank skala kecil. Dan untuk memperkuat kerjasama pertahanan, maka kita berdua juga mulai membahas mekanisme konsultasi baru, yaitu berupa pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara yang kita jadwalkan untuk kita lakukan kalau tidak di akhir tahun ini adalah di awal tahun depan. Kemudian kita juga sepakat untuk secara reguler melakukan pertemuan tahunan industri pertahanan serta pertemuan dialog militer.